Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk lebih mengenal tentang bagaimana cara kita mendapatkan berita, kemudian mempublikasikan berita, kemudian menyajikan berita. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk anak-anak kita semua dan juga akan menjadi bekal di kemudian hari nanti. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!